pembela perempuan ya, karena saya kan pembawa acara harus netral gitu ya. Tapi saya akan menghilangkan pertanyaan untuk Regina, karena kan saya nggak mau pertanyaan Regina bikin cowok-cowok ini pada bete gitu. Soalnya kan perempuan itu sempurna, nggak pernah salah. Ya kan? Jadi kita harus pertahankan itu. Bukannya gue ngebela perempuan atau gimana, that's just life. Tapi seakan-akan gitu loh. Oh enggak, itu kan cuma persepsi Robi gitu doang. It's not like that. Itu karena perempuan memang sempurna. Yeah. Jawaban apapun, tanya atau nggak ditanya, jawab nggak jawab, kita sempurna terus. Okay. Sama menjadi jazz. Sama menjadi jazz ya. Kita ngomongin single aja karena nanti mereka akan perform untuk kita semua di sini. Lagunya, gue nggak bisa nyebutin lagunya, kok kayaknya galau banget. Kering air mataku. Oh my God, itu kering banget gitu. Ya. Lagu Move On, oh, karena move udah on. Udah selesai nangisnya. Udah kelar. Sudah selesai nangisnya, sudah habis kesabarannya udah, sudah habis lah, bukan lagi kamusku untuk kembali lagi ke masa lalu. Jadi air matanya udah kering ya, udah Move On. Oh, lagu move on, justru sebenernya. Move On, karena judulnya aja yang bikin orang betul, jadi. Betul, ya, kering air mataku, karena udah habis air matanya. Karena udah habis, bukan karena udah. ini lagu yang tadi kamu bicarain itu yang single yang dibikin, terus ada di sini dan sesuai gitu ya. Bener, bikin lagu ini setelah aku beberapa hari kenal sama Regina, terus cari tahu gimana vokal Regina dan aku langsung bikin lagu ini. Jadi bukan dari pengalaman Regina atau pengalaman siapa cowok-cowok mungkin Dan atau Nart sempat kering air dari matanya. Pengalaman Gisi yang harus move on kayaknya. Dari pengalaman Gisi yang harus move on. Dalam hidup kita emang gak bisa diem atau jalan di tempat, apapun yang terjadi harus jalan terus. Kita nggak tahu. Betul. Yang penting goalnya ada di sana ya. Betul. Ini goalnya Geisha itu apa sih untuk di 2018 atau kedepannya dengan hadirnya Regina? Goalnya kita bisa tetap merangkul teman-teman My Geisha, lalu ada Regina ini kan penyanyi millennials ya. Umurnya aja masih 19 tahun loh. Cepetan. Aku pernah 19. Berapa tahun? 30-an. Bisa mendapatkan hati dan pendengarnya seumuran Regina juga. Okay. Lalu kita bisa bikin konser di seluruh Indonesia lagi, kembali lagi berkarya. Amin. Dan pengennya sih lebih ngeband ya. Amin. Udah berapa tahun sih? Geisha tuh berapa tahun sih? Belum lama kok, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun seusia anakku. Oh my God, 14 tahun itu enggak sebentar ya. Tapi masih muda kan? Banget bilang ya. Iya. Gua aja kan 24 forever. Langsung siap-siap Geisha, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Robi dan Inky. Regina, thank you so much, sukses untuk kalian. Dan terima kasih juga untuk semua penonton di studio, 750.000 hadir untuk suara saya pagi hari. Luar biasa. Terima kasih Lala Huta dan terima kasih untuk kalian yang nonton ya. Dan besok jangan lupa adalah hari Jumat. Hari Jumat itu waktunya untuk kita bersenang-senang karena Sabtu Minggu kita harus kumpul sama keluarga. Jadi semoga energi positif selalu ada. Dan untuk yang worry tentang tanggal tua jangan khawatir, bentar lagi kan gajian say. Mwah, selamat pagi Geisha, kering air mataku. Terlambat untuk kau sadari, mengulang rasa cinta itu lagi, meradang hatiku karenamu, menahan rindu yang tak sudah. Semua rindu berat hati jika harus kembali. Sudah kering air mataku, tersiksa merindukanmu. Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini. Terlambat untuk kamu mengerti indahnya rasa cinta itu lagi. Bukan lagi kamusku mengulang semua.
Success.